Suatu hari, ada sebuah desa villager yang sangat unik, di mana desa ini banyak sekali kucing-kucing yang ada. Tapi, ada satu kucing berwarna hitam yang dikatakan kucing siluman. Ia pun dikerangkeng, tapi sayang, kucing itu menghilang. Dan seketika, langit pun menjadi gelap dan muncullah Cartoon Cat. Tiba-tiba, Cartoon Cat langsung menghancurkan siapapun yang ada di dalam rumah maupun di luar rumah. Apapun itu akan dimusnahkannya di hadapannya dengan seketika. Kucing ini pun langsung menari-nari di atas rumah sambil tetap menghancurkan segala yang ada di hadapannya. Bahkan lautan pun ia hancurkan juga. Dan inilah penampilan dari Cartoon Cat. Sungguh mengerikan, tapi oh, kenapa aku juga dimakan oleh Cartoon Cat? Waduh, ya itulah kisah Cartoon Cat. Kameramennya dimakan Cartoon Cat juga.